Ternyata ini toke ujung 7, kemudian toke 220, toke 081 yang ketemu ya di Mabes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio Medan. Saat ini saya masih di 220 Haholong Yau. Ya, terlihat di depan kita pier yang sudah dibongkar. Ya sahabat, tadi terekam lama ya, toke 220 Bang Wawan, toke. Kita mau bincang-bincang. Bang, boleh izin bentar bang? Boleh izin direkam? Ya, udah lama aku pingin ketemu sama abang ini. Abang Bang Wawan ya bang ya? Abang toke 220 ya bang ya? Iya, sebetulnya sepupu saya. Oh, sepupu. Tapi abangnya nanganin ya. Sepupu, ya. Tapi jadi sama ayah lah, ayah kan. Jadi bang, kalau boleh izin bang nanya, ini 220 ini setelah pembongkaran pier ini, apalagi yang akan dilakukan bang? Selain kemarin kan udah masuk bengkel tuh bang, bongkar pier. Ada lagi yang akan dibenahi di 220 ini bang? Kayaknya nggak ada. Lah berarti langsung gerak ya bang, jalan bang ya. Terkait kedepannya bang, kedepannya Bang Fauji ini Haolongiao yang sudah terkenal lah di Jogja juga kan. Artis. Ini banyak yang ngusulkan supaya Bang Fauji ganti elektrik. Itu gimana itu bang? Abang mungkin udah dengar ya? Abang udah dengar ya? Rezekinya pasti lah. Oh, ada rencana yang penting mah ya. Ada rencana ya. Ada rezekinya bisa di-upgrade ya. Semalam artis ngantuk juga ada berangkat ya, Bang ya. Itu lagi pasti. Iya. Oh iya ya, mau berangkat hari ini ya. Baru ini 220. Baru berangkat. Jadi untuk kaca depan Bang gimana, Bang? Belum lah ya. Belum ya, Bang ya. Pelan aja lah. Iya ya. Hari iyalah, pelan-pelan. Yang penting semua bisa jalan nanti ke depannya. Kita doakan bang, semoga unit abang bertambah amin, lagi ya bang ya. Amin, amin, amin. Semoga banyak sewa, banyak paket. Amin. Dan salam dari kawan-kawan YouTuber juga ini bang. Alhamdulillah bisa ketemuin sama abang ini. Siap. Bang Wawan ya. Siap. Makasih banyak abang bang ya. Ya? Hah? Abang siapa? Radi Medan bang. Oh bang Radi, oh iya. Radi Medan. Iya, iya. Jadi saya ngikuti terus ini bang 220 banyak. Tapi mau ikut juga nanti ya. Iya kan? Nanti di mungkin akhir tahun lah bang, tapi kalau ini belum mau berangkat. Ada YouTuber, beberapa YouTuber mau ya, bang Paujinya itu pokoknya harus ikut kan ya. Kita belum bisa bang, ada acara nanti di bulan apa ini kan. Tapi kalau akhir tahun kayaknya saya akan ngetrip juga lah. Akhir tahun kan ya. Oh, ini rame kan? Iya ya, akhir tahun ya. Jadi bicara tentang kru bang, itu urusan Bang Pauji atau ada kaitannya sama Bang Pauji ya? Oh, tetap cincinnya ya. Cincinnya baru pemiliknya kan. Kru-kru lain Bang Pauji. Mekanik kita ada. Jadi udah lama bang kenal Bang Pauji kan? Udah lama lah. Saya mau tanya, ini kan kalau di mata kita udah tahu lah, mungkin bagaimana dengan Bang Jal? Dia. Bang Jal, sehat bang. Sehat bang. Jumpa. Oke. 081 juga.
Hah? HP baru. Rezeki kemarin, Bang. Oh, 12 nih. 12, Bang. 12 Pro. Gimana lagi namanya untuk cari duit juga kan, Bang? Oh, iya. Harus menghasilkan juga ya. Kan? Harus maksimal, Bang. Kalau beli tetap menghasilkan ya. Enggak perlu pakai ini lagi tuh apa? Mic. Mic pakai, Bang, seharusnya, Bang. Aku lagi beli online-nya itunya. Oke, Bang. Makasih banyak ya, Bang, ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Makasih banget. Yuk, Pak. Makasih, Pak. Baru tadi. Wah, toke-toke kumpul semua ini, sahabat. Oke. Kita mantau ini. Mabes, segen kali kita kan. Toke-toke situ. Waduh. Mundur teratur lah ya kan. Ya, sahabat, demikian bincang-bincang kita tadi dengan Toke 220, ada juga Toke 081 rupanya situ. Toke-toke semua. Toke-toke. Jumpa-jumpa. Enak diwawancarai kok. Oke, tadi membersihkan apa, Bang Teguh? Hah? Ikut bawah di kolong. Suruh beli nasi. Oh. Makanya enggak nampak. Enggak, dari tadi pagi. Hah? Udah bagian atas sudah? Bagian atas belum. Oh, belum. Berarti kru semua ngerjai bagian kolong ya, sahabat ya. Oke, ini durasi pendek yang jelas. Alhamdulillah kita bisa ketemu toke-toke tadi ya di situ ya, walaupun sebentar. Ya, syukur kita bisa ketemu. Terima kasih sahabat Radio Medan yang telah menonton channel Radio Medan. Ya. Mantap. Semongko. Ya, semongko. Ya, demikian. Ya, ada Bang Sila lagi kuek-kuek. Demikian sahabat Radio Medan, liputan kita kali ini tentang akhirnya saya Radio Medan ketemu dengan Toke 220 dan 081 tadi, Bang Jal ya, dan Bang Wawan. Makasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.